teman-teman semua, lagi sama gue Yutsuhon di game Grotopia. Dan pada kali ini, gue akan ngebahas update singkat mengenai PAW Day 1. Bagi teman-teman semua yang belum nonton video PAW dan bagaimana profitan pada eventnya, langsung ditonton di video di atas ya teman-teman, gue kasih linknya di sana. Dan langsung aja teman-teman kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum lanjut, kita iklan dulu teman-teman. Ya teman-teman, selamat datang di World Sewa Jasa by Yutsuhon. Itu by gue di sendiri ya guys ya. Di era gempur-gempurannya World Jasa yang dimana ya seperti yang kalian tahu lah ya, masuk World Jasa nggak gampang, perlu ini itu. Dan gue mau ngasih ketahu ke kalian bahwa di World Sewa Jasa, kalian masuk ke World-nya untuk beli akses cukup beli dengan bayar DL dan ngisi form doang teman-teman. Form ini juga berupa dengan pap muka kalian doang. Nah, sewa di sewa jasa itu benefitnya apa aja sih bang? Kalau nggak join sewa jasa itu benefitnya apa aja sih? Nah ketika kalian join sewa jasa, kalian udah dapat sebagai rumah teman-teman. Rumah gimana bang? Rumah yang dianggap seperti kalian, misalkan kalian butuh teman belajar ataupun teman ngobrol, di sewa jasa itu bisa yang kalian dapetin. Dan di World Sewa Jasa sendiri, kita ada promo nih teman-teman, untuk setiap harinya. Jadi di sewa jasa itu dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, kita bakal ada promo terus. So, itu dia untuk World Sewa Jasa by Yutsuhon. Langsung aja kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke, berbicara tentang PAW Day 1, teman-teman. Nah, di PAW Day 1 ini cuma ada sekitar 2 poin yang akan gue bahas, teman-teman. Mulai dari, kita lihat ke backpack, set, kita naikin. Nah, ada bintang-bintang nih ya, teman-teman. Berarti, ada sebuah fitur baru di mana Grotopia ngeluarin fitur kita bisa ngefavorit sebuah item. Siapa yang di sini kalau kadang tuh mau nyari barang pas nge-scroll tuh malah ih mana ya? Ih, remen gue mana ya? Grotopia nyelesain itu semua sesuai dengan judulnya yaitu kita lihat news time to organize the chaos. Chaos ini artinya berantakan ya teman-teman berarti. Nah, gimana sih bang cara kerja favorit item ini? Caranya gampang guys. Kalian tinggal ke barang yang pengen kalian favoritin. Habis itu, kalian cari nih apa? Contoh misalkan kalian favoritin remen. Tinggal pencet aja di kanan bawah sini. Kalian pencet favorite. Udah. Nanti ketika item ini menjadi item favorite, di backpack kalian ada akan logo bintang di sebelah itemnya. Terus ketika di sebelah sini, nanti bakal muncul nih remen. Tetapi, kerennya ini adalah ketika remennya kalian taruh di display sini, teman-teman. Nih, kalian coba taruh di sini. Kan kita taruh nih, remennya. Remen ini akan tetap menjadi item favorit, teman-teman. Dengan cara ngecek di sini, di gambar bintangnya. Jadi, ketika kalian tag lagi, kalian nggak perlu nge-favoritin ulang lagi, teman-teman, barang-barangnya yang ada di backpack kalian. Kayak remennya kalian nggak perlu favoritin lagi, karena sebelumnya udah kalian favoritin, kayak gitu. Jadi dia berdasarkan jenis itemnya apa dia favoritin. Ini berlaku juga untuk blok ya teman-teman ya. Kalian mau favoritin BGL gitu misalkan. Bisa teman-teman langsung loh, langsung favorit BGL kayak gitu. Nah, apalagi sih bang update-nya di PAW kali ini? Di PAW kali ini ada komen baru teman-teman. Coba kita slash tanda tanya. Sekarang kita bisa lihat nih teman-teman. Kayak kalian mau ngeliat favorit word kalian tinggal ketik five list. Nah, jadi word favorit kalian udah ada nih teman-teman. Terus sekarang juga ada namanya slash discord. Jadi Grotopia nih kayaknya pengen naikin discordnya banget teman-teman sebagai suatu community yang gede. Kalau kita pencet launch otomatis kita langsung ke direct ke dimana website discord mereka. Terus apalagi sih bang yang kedua gitu kan yang penting UI-nya yang menurut gua tuh lumayan berguna ya guys ya. Kalian coba warren sama kalian, terus kalian pencet di sini, di My Words. Biasanya di update sebelumnya, kayak My Words ini cuma My Words doang, teman-teman. Tapi sekarang, dia dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu Locked Words, yang kedua itu Home Word, yang ketiga itu Favorite Word, teman-teman. Nah, setelah udah kayak gini, apa aja sih bang, kok bisa enak? Ya, karena ketika kalian mencet Home Word, ya kalian langsung ngecek
home gue apa? Sewa jasa. Kalau mau set home apa caranya? Udah langsung dikasih tahu nih, / garing miring set home. Kalau kalian mau ke home ya tinggal / garis miring home. Habis itu apalagi bang? Ada favorite word teman-teman. Nah favorite word ini kayak anggapannya di mana kalian mau favoritin wordnya. Nah kalau kalian mau favoritin wordnya jangan lupa favoritin word sewa jasa ya guys ya. So paling itu aja teman-teman update untuk day one. Paling tambahan lagi untuk item-item seperti emot batu teman-teman. Nah gue masih nggak tahu nih cara dapetin emot batu gimana, sama ada satu crown yang kata Grotopia ini crownnya namanya Crown of Chaos. Nah ini gue belum ketemu nih dari kemarin. Mungkin dari teman-teman semua yang udah punya crownnya boleh langsung di komen di bawah aja ya. Mungkin gue mau beli dari kalian ataupun gue pinjam ya teman-teman. Buat kita review ntar di TikTok ataupun YouTube Shorts. So paling itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dan kalian demen gitu sama video gue, juga mau di like, di subscribe dan nyalain lonceng ya teman-teman. So sampai sini aja dulu videonya. Gue Yutson, mohon pamit undur diri. Dadah!